nih pokok cili ya. Banyak buah dia. Hari kita nak ambil. Petik dah sikit. Kat mana boleh petik-petik. Ha. Ini buah dia. Ha. Yang bawah-bawah ni. Ada yang merah-merah. Ha ni. Hui. Yang merah ada, yang hijau ada. Inilah kata orang berbudi pada tanah. InsyaAllah ada rezeki. Ini pokok baru tanam ni apa? Pokok ni dulu dah nak mati lah. Pemajikan dia? Dia patah. Mati sebelah. Lepas tu tumbuh yang lain, dia jadi macam ni. Selepas dia buat rawatan, rawatan tanah sebenarnya. Dia kena bakar situ. Buat sambal penyet. Banyak buah dia ni. Banyak. Tu belum sana sambal lagi. Belum yang di sana lagi. Petik je lah. Hari ni kita petik cili eh. Hari tu dah petik, petik lagi. Yelah, ada banyak buah dia ni semua. Lepas ni kita akan follow up dengan buka-buka cili yang baru lah. Dah ada masa. InsyaAllah. InsyaAllah. Kelomek pisang ni elok pun hudung lomek. Okey. Okay. Banyak belah sini. Kalau dia akan busuk lah. Banyak. Sekarang cili api sebelah sini pula. Okey, ni. Tadi kita belah sana di sebalik serai. Sini. Lepas ni kita nak pergi ke situ. Tak banyaklah, sikit je. Lepas tu belah sana ada dua pokok lagi. So kita buatlah. Cabutlah. Ambillah. Berdikit-dikit. Cuma belum di-upgradekan dia lagi, belum dikemas kini bahagian pangkal pokok. Okey, insya-Allah. Besok ke lusa ke dah boleh buat dah ni. Buat asas-asas. Ini kita ambil lah. Petik sahaja. Setakat ni dah macam banyak ni dah. Baru dua pokok eh. Ini kan? Dua. Yang satu tadi ada di sana. Nah, ni belum lagi. Okey, alhamdulillah. Kita ambil belah sini. Ini dia. Kita ambil serai ni. Dia parah tak? Dia. Okey, kita sambung di sini pula. Ada dua pokok lagi. Panen, tapi panen, yang sana panen, belum ambil panen. Lagi. Ni panen. Panen cili. Cuma tengok cili dia. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah cili dia. Merah-merah. Okay. Tadi kita dah ambil sebanyak ni. Ni banyak juga ni. Rasanya dah. Hampir setengah kilo dah lah. Sini.